yang di rumahnya belum pasang CCTV. CCTV punya peran penting buat bukti kalau ada sesuatu kejadian di luar dari pengawasan kita. Bisa buat ngawasin anak di kamar, sampai nangkap situasi di luar pagar. Kayak contoh video CCTV ini nih. Di seputaran kota di Amerika, kamera CCTV rumahan gak sengaja nangkap momen yang tak terduga. Gak tahu awalnya gimana. Tahu-tahu sebuah mobil hitam nyusruk masuk garasi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Untung mobil yang parkir gak ikut kesangkut. Kelihatannya mobil sudah sempat nubruk sesuatu di jalan sana. Yuk kita rewind lagi video CCTV-nya. Tuh kan, sisi lampu kirinya udah hancur, cur, cur, cur duluan. Semoga pengemudinya baik-baik aja ya. Jalan licin sehabis turun salju membuat mobil mudah selip dan tergelincir. Kecepatan harus diperhatikan, karena kalau dipaksakan tinggal nunggu aja deh terjadi kecelakaan. Jalanan di daerah Rusia saat itu sedang turun salju. Laju kendaraan jadi ikut melambat. Sebuah mobil berkamera ambil ancang-ancang buat melewati beberapa kendaraan di depannya. Lihat ada kendaraan dari arah lawan, buru-buru deh. Mobil berkamera masuk lagi jalur kanan. Tahu-tahu ada truk gede. Bannya selip, tergelincir, hilang kemudi. Ngehantam belakang bus yang ada di depannya.